Saya teringat ya, ada saudara kita di sana ya, itu tadi kalau antum mengatakan apa saya bimbas itu mempermasalahkan ke Tahsis 27 Rajab itu bid'ah. Ada juga mengatakan bahwasanya kita puasa bulan Rajab, mengawal Rajab itu juga merupakan bid'ah kiai, dan itu tidak ada di ajaran Nabi. Karena apa? Karena perintah amar di hadis itu adalah asyur hurum. Menurut kayak gimana kayak itu? Iya. Iya. Jadi asyur hurum itu kan empat. Iya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Oke, ketika ada orang puasa bulan Muharram. Iya. Mana? Dalil khusus untuk Muharram itu. Iya, iya. Sama juga begitu. Ketika kita disuruh untuk puasa Ramadan. Iya. Kan tanggal 1 sampai tanggal 30, anggaplah 30 hari. Iya. Ketika ada orang puasa tanggal 5, mana dalilnya tanggal 5 itu puasa? Ya satu bulan itu sudah. Maka ketika ada orang puasa Rajab, tidak perlu dalil baru lagi untuk puasa Rajab, karena itu sudah bagian pada asyurul hurum itu. Dan itu namanya metode memahami istidlalnya itu yang tidak benar. Iya, iya, itu impersulit diri. Impersulit diri. Pertanyaan impersulit diri. Kamu ya puasa ya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Iya. Enggak, Nabi itu salah. Puasa kamu bulan hurum. Iya. Berarti empat itu sudah kena, termasuk Rajab. Iya. Ya. Maka kalau orang puasa, niat saya puasa Rajab kepada Allah Ta'ala, dapat kesunahan. Boleh, iya, iya. Oh, gitu, sangat sunnah itu. Gitu. Ya, sesuai dengan itu. Yang pendapat para ulama-ulama mustahidin. Gitu. Maka kata Al-Iz bin Abdul Salam, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan para ulama-ulama itu, yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu haram, itu metode istidlalnya yang perlu diluruskan. Begitu kiai itu. Ya, jadi boleh kita ya, umpamanya kita di Muharram, ya saya niat puasa Muharram. Boleh. Saya niat puasa Idul Hijjah gitu. Ya. Dan ini puasa Rajab juga boleh kiai gitu ya gitu. Itu yang benar. Tapi bukan puasa sunnah mutlak kiai ya, bukan ya. Lain lagi. Lain lagi itu ya. Sunnah-sunnah mutlak itu tidak berkaitan dengan apa-apa. Oh, gitu ya. Iya. Kalau sunnah mutlak kok itu tidak berkenaan dengan Rajab. Syaban tidak berkenaan dengan apa-apa. Gitu. Kita itu bagus sekali, tapi ada telepon gini. Assalamualaikum. Ya, sangat keras sekali. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak? Dengan Bapak. Bapak Tah. Bapak? Bapak Tah. Pak Tamam. Langsung ditanya. Ya di mana? Iya. Langsung saja Pak pertanyaannya, Pak, pertanyaannya. Iya, pertanyaan langsung aja. Iya, iya. Ini perintahnya. Iya. Tanggal saja karena untuk bulan Rajab. Yang utama. Biasanya daerah tanggal 1 umpama kita dan datang itu enggak jelas. Betul-betul jelas, Ki. Ya, tadi oke, sebelum ada telepon tadi antum mengatakan itu tadi tidak sempat trak. Kalau kita sempat trak berarti tidak. Kalau sunnah mutlak itu tidak berkenaan dengan Rajab, enggak berkenaan dengan Dzulqa'dah. Ya sudah mutlak kok. Oh, ya, ya. Sunnah mutlak kok, enggak berkaitan dengan waktu dengan waktu-waktu tertentu. Maka kalau puasa Rajab sunnah mutlak kok ya bukan Rajab namanya itu. Oh. Ya sunnah mutlak kok. Sama juga sekarang puasa Senin Kamis ya Senin Kamis gitu ya. Bukan ada Rajabnya. Ya. Nah, puasa kena Rajabnya ya dianjurkan disunnahkan ya yang dijelaskan tadi itu. Oh, begitu ya. Jadi ya memang terkadang memang kalau kita itu mempermasalahkan suatu dalilnya sudah menjelas itu mempersulit diri kita kiai gitu. Begini, metode memahami Quran hadis ini tidak cukup langsung hanya pikirannya sendiri. Gitu kiai ya. Harus melalui para ulama-ulama mustahidin. Karena kemampuan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah ini diperlukan perangkat-perangkat ilmu. Makanya itu ada tiga tingkatan, ada mustahid, ada muttabi', ada muqallid. Mustahid itu orang yang sudah mampu untuk beristihad langsung karena kemampuannya dalam masalah Al-Qur'an, ulumul Qur'an, ulumul hadis, ayatul ahkam, ayatul ahaditsul ahkam, mendalami tentang ulum apa qawaid Arabiyah dan lain-lainnya. Itu baru kemudian jadi mustahid. Sekarang enggak. Hanya tanya kepada Ustaz Google dan lain-lain sudah menjadi mustahid. Ya itu Akhirnya tidak
pas antara istidlalnya dengan madlulnya. Nah, itu seperti gitu. Makanya kalau memang tidak punya kemampuan, ya melalui para ulama-ulama mustahidin. Betul, gitu. Kembali kepada Quran dan hadis. Yeah. Tapi umumnya Quran dan hadis itu diperlukan perangkat ilmu dan diperlukan metode-metode yang sesuai dengan cara kita memahami Quran dan hadis itu. Begitu, Kiai. Ya, ya. Ya, kita mungkin di Bos Rojo ini sudah jelas begitu ya. Ya. Yeah. itu sunnah. Kemudian kalau kita memang ada Kiai, apa mungkin masyarakat ketika di 27 Rajab itu ya itu mereka lebih mengistiqomahkan untuk satu puasa, kemudian kedua mungkin ada amalan-amalan zikir-zikir, apakah boleh ya itu? Begini, tanggal 27 Rajab itu kan diyakini sebagai percara ulama itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu begitu ada acara peringatan Isra Mi'raj. Dalam acara itu ada yang melalui zikir-zikir, ada melalui pengajian. Dulu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, volume televisinya dikecilkan, Pak. Pak, dari mana? Dari Madiun, Pak. Dari Madiun, alhamdulillah. Dari Madiun. Ya, dari Madiun. Pak siapa? Pak Utomo. Pak Utomo. Ya, silakan Pak Utomo yang ditanyakan. Ya, Pak Ustaz. Ini saya kan puasa terus-menerus. Ya. Kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, niat saya ini kan puasa sunah-sunah itu saya rangkap jadi satu. Oh, gitu. Nah, sisanya itu menyempurnakan puasa saya Ramadan. Menurut saya, kalau menurut Allah sempurna, saya belum tentu sempurna. Makanya itu mohon penjelasan. Oh, gitu. Dari Pak Kiai. Pak Utomo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Utomo ini bagus sekali ya. Puasa 3 tahun terus. Begini, gimana, di zaman Nabi juga ada Mujibah Al-Bahiliyah itu. Yang beliau itu nanya ke Rasulullah. Rasulullah kuat puasa. 2 hari kuat, 3 hari kuat, ini kuat terus. Akhirnya dia itu puasa Shaumud Dahr. Sepanjang masa dia hanya makan kalau malam. Nah, tahun kemarin itu dia masih sehat, seger gitu ya. Masih sehat, masih seger. Tahun berikutnya datang lagi. Siapa masih ingat enggak dengan saya? Loh, siapa kamu? Saya yang tahun lalu nanya ke sampean. Akhirnya Rasulullah itu disuruh mukel. Disuruh mukel karena dia itu melihat tubuhnya itu sudah tidak kuat. Itu yang kemudian di bulan Rajab itu dianggap bahwa puasa untuk selamanya itu tidak baik. Begitu juga ada riwayat lain bahwa Shaumud Dahr juga dianggap itu ada yang makruh, ada yang haram para para ulama. Yang bagus itu adalah Shaumud Daud. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Maka Pak Suyono, Pak Utomo, Pak Utomo itu lebih baik kalau itu Shaumud Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Begitu ya. Kalau memang terlalu banyak ya bisa mungkin ngambil Senin Kamis kemudian Ayyamul Bid gitu ya. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu merupakan waktu untuk melaksanakan. Jadi itu lebih baik ya. Lebih baik seperti itu. Ya, pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini.